Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ya, teman-temannya pada mampir. Di malam hari ini begitu kompak sahabat Bilar hingga sang kekasih Lesti Kejora membesuk sang pujaan sang sahabat, yakni Rizky Billar yang dalam proses penyembuhan. Ya, nampak Billar begitu bahagia dibesuk oleh para sahabatnya dan juga sang doi. Namun ada sesuatu yang menarik sekali guys, yakni ketika Bang Bi gak mau makan kalau gak disuapi oleh si Dedek Lesti. Ya, padahal dia harusnya banyak makan, banyak istirahat, dan istirahat yang cukup, dan tentu nambah vitamin-vitaminnya ya, Lesti Mensi tentunya guys ya. Sudah adududu, tentu hal ini menjadi kebahagiaan dan multivitamin bagi kita semua. Hal tersebut terungkap dari unggahan ayah Bilar, kakak Bilar Yudi Revan, dan juga live dari asisten Bilar yakni Adlin yang mengunggah live dirinya. Namun suara-suara aneh, yakni suara si Dedek yang khas itu, nampak nyata menggema, mengalun merdu indah di sana. Ya, kekocakan, kebersamaan, kebahagiaan keluarga-keluarga kecil yang lagi memberikan support dan perhatian agar Bilar cepat segera pulih dari sakitnya. Ya, tentu juga tak lupa kita sebagai fan harus selalu mendoakan agar kekiutan dan keuangan mereka berdua, pasangan couple cute kita Lesti dan Bilar, segera kita dapatkan. Apalagi saat sang asisten live ini walau tak menunjukkan wajah-wajah mereka saat live, tetapi suara-suara, perhatikan suara-suara merdu mengalun indah, ya terlena. Tentu hal itu menjadikan kita tambah bahagia mendengar kabar kedekatan, kemesraan, kekompakan mereka semua untuk mendukung bagi kesembuhan Bang Bi. Tentu hal ini membuktikan bahwa Bilar adalah sosok yang humble sehingga para sahabatnya begitu perhatian untuk mensupport dia yang lagi sakit dan kasmaran. Ya, sakit malah rindu sama si Dedek Lesti tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru malam hari ini yang tentu akan bikin kita semua tiut dan baper abis guys. Tapi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggu kabar terbaru, terupdate, terkini tentang keuangan, kebaperan, serta kekiutan mereka berdua tentunya. Itu saja dari kita. Doa yang terbaik adalah mendoakan keduanya memantaskan diri dan merasa pantas
untuk bersanding di pelaminan nanti. Dan bagi kalian, semoga juga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, kesabaran untuk selalu mendoakan pasangan couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar. Semoga mereka selalu sehat dan berbahagia hari demi hari, sehingga multivitamin bagi kita terkait hubungan mereka selalu kita dapatkan update-nya setiap saat. Terima kasih yang menonton. Bye-bye.